Puluh nafsin dah ikut termangut. Cuma ilahin itu jawab. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas akan mengalami mati. Mati itu kapan saja. Jangan sakit mati, jangan sehat mati. Matinya ilahi wajah itu kembali pada Allah yang pencipta. Cuma ilahin itu akan kembali pada yang penciptanya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita semua manusia yang di dunia ini semua mati. Ada orang kafir, ada orang Islam, ada Yahudi, semua presiden juga mati, menteri mati, gubernur mati, ya, wali kota mati, camat mati, lurah mati, RT mati, RM termasuk kita mati. Hanya kita nunggu waktunya apa hari ini, apa besok, apa lusa, enggak tahu. Waktu kita hanya 3 hari. Kita di dunia ini cuma 3 hari. Hari kemarin, hari ini, besok. Apa kita hari ini panggil atau apa kemarin enggak tahu. Ya hari besok yang penting kita minta kepada Allah Ta'ala semua, ya, tapi mendapat perlindungan dari Allah, mendapat dari itu khusyuk khotimah. Ayo, piye Mas? Info Mas. Info Mas. Kalau ada susah. Kalau udah lepas. Harapan Indah ya, harapan Indah sejam. Harapan Indah sampai kene sejam. Saudara itu orang lagi nang PU. Tuh bakso. Bakso Mas. Bakso Mas. Oh iya. Yang penting selawatan Mas. Eh. Tepin sih ah. Sik Mas. Beres-beres sih. Yang penting selamat kabeh, waras, amin. Eits, sebelum nonton vlog ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sebagai orang tua kami yang di perantauan, saya hormati adik-adik saya dan ponakan-ponakan dan anak-anak saya semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa kumpul di rumahnya Mbak Rahayu dalam rangka silaturahmi menjelang datangnya bulan Ramadan. Nanti sebelum bulan Ramadan kita akan ada kirim doa yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Haji. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di akhir zaman mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Untuk meningkat waktu sebelum kita mulai pada acara ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah untuk membuka acara ini. Al-Hajimiyah wa Kulinatim Solehah Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itulah nama-nama yang akan dikirim doa, mudah-mudahan Allah jabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala adik Allah hadinia wa kulinatin salafah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita serahkan kepada Bapak Ustaz Uji untuk menguji, untuk membicarakan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya di ahyana ba'da mamat. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi aman wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan ma ba'du. Mohon izin para sepuh, sudah ada sekalian, ada yang rahayu semuanya, bapak dan ibu semua yang kami hormati, yang kami cintai pada hari ini, kita pertama-tama panjatkan pujian syukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada siang hari ini bisa menyediakan jadwal afiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dan insya Allah dikasih nafas menghirup udara dan segar. Mudah-mudahan apa nafikan umaran kita ini kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, itu melaksanakan perintahnya menjauhi salah larangan. Salat salam semoga tersurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan juga tabiin saya berharap yang setiap pada ajarannya saya kita amin. Para keluarga Pak Turas almarhum dan Ibu Rahayu, saudara semuanya, keponakan dan lain-lainnya. Pertama-tama kita adalah syukur alhamdulillah pada Allah, yaitu dikuatkan iman Islam kita, di kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang Ibu Rahayu ini, yang mana adalah mungkin yaitu ruahan kan ya? Iya. Ruahan, ya. Bulan-bulan kalau kacau bulan-bulan kalau sakban ya mudahan itu biasanya kalau mudahan kali ini kita datang ke kuburan-kuburan orang tua kita, kakek nenek kita untuk menziarah atau membersihkan kubur-kubur yang kotor yang banyak-banyak sampah, dan sekaligus kita berdoa kepada Allah Taala mudahan orang tua kita, saudara kita, ibu kita yang Allah Taala berikan ampunan Allah Taala. Itu dalam kuburannya diterangkan, dilapangkan, dapat apa yang dari Allah Ta'ala. Diberikan dan umur Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibu Parsih binti Joyorjo, Bapak Marwoto bin Terjemingan, Adi Wagi bin Sutodiko, Bapak Kasan Sembu bin Dino Triorjo, Ibu Saniem binti Sosmin, Ibu Pani binti Fulan, Ibu Yatin binti Fulan, Bapak Sutowirjo bin Fulan, Sawiyah binti Sumopikun, Ibu Jemi binti Fulan, Mas Pario binti Kartofikromo, Ibu Ngatini binti Kasantaruno,
Bapak Martan bin Rono Rejo, Bapak Karyo Rejo bin Kasan Taruno, Ibu Marsikah binti Madasan, Adik Rio Hilmawan bin Lomari, Mukri bin Alidin, Udin bin Asnawi. Kita nama-namanya ahli umur al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari kita berhasil bersama-sama dan akhir bersama-sama kita tidak perlu kita ambil perkara maaf yang belum apal atau mungkin kadang tidak bilang yakin untuk yang baca itu saat akhirlah saat perlu sampai yakin selesai bacanya insyaallah pahalanya sama saja. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Walqur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Ya Allah, ya Rabbi, 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 ya
يَعْلَمُ سَمَرِهِ وَمَا لَكُمْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ وَدَرَبَ لَنَا مَبْرَوْمُ سِيَقَ الْقَرْحَ
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإله من الله لا إله إلا الرحمن الرحيم قال الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يقرب الله نفسا عن الله سحا لا لك تطلع إلا ما اكتسبت ربنا ولا تحملنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما أنت قد لنا به وأعطنا واغفر لنا وارحمنا وأعطنا واغفر لنا وارحمنا وأعطنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين أشهد أن لا إله إلا الله نعم المولى ونصير ولا حول ولا قوة إلا بالله Astaghfirullahaladzim.
Astagfirullah. Afwan bikri bala manahu la illallah.
Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat selalu, keluarga sehat, anak-anak amin. Sehat, orang tua kita sehat. Mudah-mudahan nanti yang dipimpin Allah Ta'ala, yang dipimpin tidak pada Allah Ta'ala, yang tadi kan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah mampuni saudara-saudaranya, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang sengaja maupun tidak. Dan diampuni segala kesalahan-kesalahannya, diterima amal ibadahnya Allah Ta'ala. Dan keluarga yang tinggalkan, mudah-mudahan berikan Allah Ta'ala sehat selalu, bukan rezeki yang halal barokah, dengan umur yang panjang, dengan ada ketenangan hidup dan dunia, dan mudah nanti di akhir kita dapat ketenangan juga. Alamin. Maka dari itu kita pada hari ini yaitu muruhan Nurhayu dan keluarga besarnya semuanya di sini, kita minta Allah Ta'ala mudah-mudahan puasa kita bisa kita sampai bulan penuh ya. Amin. Jangan kita minta kepada Allah Ta'ala kesehatan terus sehat, karena sehat ini adalah mahal harga daripada harta. Dan walaupun sehat, kita berikan diri kepada Allah Ta'ala, terutama adalah menjalankan ibadah sholat yang waktu. Karena sholat ini wajib an, wajib ain. Tidak bisa ditalangin, tidak bisa diupahin, dan tidak bisa tinggal. Kalau kita sholat yang waktu seperti isya, subuh, dzuhur, asar, maghrib, itu disebut Islam. Orang Islam itu harus sholat yang waktu. Islam, I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Jadi kita jadi bisa ditinggal. Orang Islam itu harus wajib sholat. Kalau laki-laki ada haid, kalau perempuan ada haid, tidak boleh dikawal untuk sholat. Makanya laki-laki dan perempuan itu buat sholatnya ada beda 1 tahun. Kalau laki-laki umpamanya juga ada 1 tahun, 7 tahun, laki-laki ini, perempuan 8 tahun. Ada juga 1 tahun wajib laki-laki 8 tahun, perempuan 9 tahun. Karena perempuan itu ada, amin, ada menstruasi, ada lahir, itu gentingnya di situ. Ya. Makanya orang yang tidak sholat, melahirkan sampai 40 hari, itu tidak boleh sholat. Dirisoh Allah Ta'ala ya, dikasih keringanan, diskon ya, diskon. Tapi kalau wajib, kalau para laki-laki nggak ada diskonnya, ya, karena tidak punya men, tidak punya anak, tidak punya atau melahirkan, ya. Kalau perempuan nggak ada melahirkan, ada menstruasi, atau men, itu tidak bedanya karena antara laki-laki satu dan perempuan itu udah 1 tahun, ya. Makanya di situ sholat ada antara laki-laki, ada yang mewajibkan laki-laki 7 tahun, ada yang mewajibkan juga laki-laki 8 tahun. Kalau perempuan laki-laki 7 tahun, perempuan 8 tahun. Kalau laki-laki 8 tahun, perempuan 9 tahun. Karena di situ ada diskonnya. Kalau sholat itu yang penting ada sholat. Lain dengan itu sholat jenazah. Sholat jenazah kita yang sholat jenazah dapat pahala yang besar ya, seperti gunung Uhud, satu kalau sampai menguburkan 2 gunung Uhud itu ya. Makanya berbeda antara sholat yang wajib dengan sholat jenazah lain ya. Mudah-mudahan kita semua ini keluarga Pak Turas, Ibu Turas dan semuanya keluarganya Allah berikan sehat walafiat, sehat sejahtera. Ini karena ini ada kita juga enggak tahu kan kita akan besok atau tengah ada kita, ada yang tahu, enggak ada lagi yang sakit, ada yang lagi sehat, enggak ada lagi pokoknya hanya Allah yang Maha tahu. Kita lagi sehat-sehat kadang jatuh dari bangku roda atau kursi roda jatuh. Kadang-kadang kita lagi sehat kemarin lagi kadang terpreset kepala kita ke mengubin airnya tidak lagi mengenai itu. Yang sakit kadang-kadang sudah diimpus di ICU ada hidup lagi. Ada yang nggak sakit ada jatuh atau ketabrak atau jatuh di mana kecebur meninggal. Itu adalah urusan Allah. Jadi kita mati, jodoh dan rezeki itu adalah urusan Allah. Yang penting kita ikhtiar ya. Yang kita tidak usah. Usaha kalau kita mau dapat rezeki ya berusaha ya.
kalau kita dapat jodoh mungkin mencari kekasih, kalau kita dapat apa, atau kita sakit ada kita berobat. Yang penting kita mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita, kita dalam keadaan baik, khusyuk, khotimah, dan orang tua kita, saudara-saudara kita, kakek nenek kita, anak-anak kita, suami istri kita yang dipanggil Allah Ta'ala dalam khusyuk, khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada Ibu Surah dan Ibu. Ayo, kebesarnya tiap tahun ini ngadain yaitu ruah. Itu tiap tahun ini di sini, kalau nggak salah tiap tahun ya Bu ya. Ya tiap tahun dalam Bapak Turas ini tuh menyaksikan ruhnya kadang-kadang pindah-pindah ya kurang besarnya Allah banyak banget besar ya dan kurang besarnya Allah Ta'ala lindungi daripada bahaya betulnya penyakit karena kita ada semua ada Allah yang minta kita perlindung perlindungan semuanya ilaha ilaha illallah ma'ala rasul ma'ala haula wa'ala kuatai lah tidak ada yang bahaya hanya kita setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas akan mengalami mati. Mati itu kapan saja. Jangan sakit mati, jangan sehat mati. Matinya ilahi wa ilahi wa kembali pada Allah yang pencipta. Itu mayoritas kita kembali pada yang penciptanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua manusia yang di dunia ini semua mati. Ada orang kafir, ada orang Islam, ada Yahudi, semua presiden juga mati, menteri mati, gubernur mati, ya. Wali kota mati, camat mati, lurah mati, RT mati, RM termasuk kita mati. Hanya kita nunggu waktunya. Apa hari ini, apa besok, apa lu sangat tahu. Waktu kita hanya tiga hari. Kita di dunia ini cuma tiga hari. Hari kemarin, hari ini, besok. Apa kita hari ini panggil atau hari kemarin nggak tahu. Ya hari besok yang penting kita minta kepada Allah Ta'ala semua ya menjadi mendapat perlindungan dari Allah, mendapat dari itu khusyuk khotimah. Ya itu hanya mengingat pada diri sendiri-sendiri karena kita ini bulan puasa, mulai bulan puasa apabila saya punya dosa apabila pacar almarhum dari Ibu Turas, guru besarnya saya mohon maaf, jangan sebaik-baiknya kurang lebihnya, mohon dimaaf dan dimaklum, kekurangannya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa ya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ihwanihi wa sahbihi wa sahbihi.
Allahumma filahu warhamu wa amin. Allah pada siang hari ini kami menanya pada beliau. Mudah-mudahan orang tua kami, ibu bapa kami, anak anak kami, nenek kami yang telah dipanggil oleh Engkau ya Allah. Mudah-mudahan diampuni kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Amin. Besar maupun dosa kecil. Amin. Tidak ya Allah. Amin. Ditempatkan tempat yang mulia Allah, diampuni kesalahan dan diterima anugerahnya Allah. Amin. Ditempat apa yang mulia sesama ya Allah. Amin. Karena yang terakan mulia Allah. Dan kami anak cucu mantu semuanya kalau kebesaran yang Allah diberi kesehatan dan keselamatan di jalan. Amin. Rabbana taqabbalna innaka antas samiul alim. Rabbana ilal haqq wa qul tuma hamana batir 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 nyaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Al jannatu mabrur ya aziz ya ghafur. Amin. Wa sallallahu ala hadi wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Baiklah, kita telah sama-sama masuk surat Yasin, tahdah doa dan surat-surat lainnya. Mudah-mudahan apa yang dibaca oleh kita diterima oleh Allah SWT. Dan amal-amal yang telah kita tadi tampun surat-suratnya. Dan kesusahan maupun dosa kecil, baik dosa dan tidak. Dan terima amal ibadah yang ta'ala. Kemudian kurang yang tinggalkan, dapat ketabahan, sabaran. Buat kali ini, insyaAllah Allah ta'ala. Demikian, dan percaya. Maaf, kalau ini kami maaf. Bilai, tapi tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doakan pada para leluhur kita, mudah-mudahan Allah menjawab semuanya. Amin. Dan kita semuanya diberikan kesehatan untuk melaksanakan puasa Ramadan nanti. Insya Allah. Demikian dari saya. Kita tetap dengan syukurah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Ini kita banyak. Ya saya kayaknya, Pak. Yang sini tadi ini. Ini kan. Ah, ini Pak. Bagusan Pak ini. Yang benar itu. Ya. Saya bilangnya. Mirip sih. Mirip. Warnanya sama. Pak, bentar, Pak. Bentar, Pak. Mau ke mana, Pak? Nyuting lo ngambek, Pak. Kalau sini lagi ngambek, Bapak, ke? Pada merem, gak kelihatan. Main malu, merem. Udah sana, Pak. Sampai malu. Ada penindah sampai rumah kan sama tikungan semua. Iya. Kelengar aja susah. Kalau udah lepas. Ada penindah ya. Ada penindah sejam. Ada penindah sampai kene sejam. Kenapa kok orang lagi nang PUP sejam? Wis tahu tempat macet itu umbah-umbah sik. Ya ale-ale. Sulah. Umbah-umbah sik anake turu. Ada makat le.
anu DC ya. Biar DC. Ganti lah. Wes ana numpak mobil, ini mlebu njero mobil. Di sate ini sate. Ben. Pinter ya. Ini kerdik jangan di ya. Coba bakso. Bakso Mas. Coba lagi, coba lagi. Bakso Mas. Oh iya. Sing penting selawatan Mas. Eh. Gara-gara si ya tuh kan sing yang pink viral TikTok kan ini. Wush. Makan. Mbak emang ngedeset ya. Kamu makan biar kurus dikit. Jadi sama apa, Pak? Nih, ayo. Lo lagi masuk ke YouTube. Yong. Merene bapak sing metu ngalah. Ya, tutupin sih ah. Sik Mas, beres-beres iki sik. Sing penting selamat kabeh waras. Amin.